Di video ini gue akan bahas cara menuju terminal Magelang. Soalnya kota ini nggak ada sewaktu pilihan kota keberangkatan. Nah, ini penampakan terminal Magelang. Terjadi ketabrakan antara bus dan truk kontainer. Nah, di sini kita coba deh tebak siapa yang kira yang menang, bus atau truk. Di sini banyak tabrakan-tabrakan ya. Oke, simak dulu ya videonya sebentar. Nah, di sini kita lihat aja nih, kayaknya bakal ketabrak lagi atau gimana nih. Nah itu tuh emak-emak tuh ditabrak bus, ada aja. Oke, karena gue cuma ada dua supir, jadi sekarang Mbak Anissa yang nyupir nunjukin arah. Nah tuh supir tuh lagi tidur. Oke, kita lanjut ke gameplaynya. Untuk menuju kota Magelang, kita berangkat dari Semarang menuju Yogyakarta. Kenapa bukan dari Jogja? Karena dari Semarang itu lebih cepat, yaitu setelah loading map pertama itu kita nyampe. Nah, ini nanti videonya bakal gua cepetin sampai masuk loading map pertama biar nggak kelamaan nunggu atau nanti bisa jadi boros kuota. Oke, gua cepetin videonya. Nah, sekarang kita sudah memasuki kota Magelang, kota seribu bunga. Nah, simak videonya ya, soalnya nanti tidak mengikuti jalur biru. Nah, di sini kita tetap lurus dulu sampai nanti ketemu SPBU di sebelah kiri dan ada persimpangan ke kiri. Nah, nanti bakal ada beberapa persimpangan sih bakal kita lewati. Saya nggak bakal ngikutin jalur biru yang ada di maps. Nah, itu di SPBU udah mulai kelihatan di depan di sebelah kiri. Nah, setelah itu bakal ada persimpangan. Kita masuk di simpang sebelah kiri. Oke. Nah, itu ada tanda, nanti ada landmark Magelang Kota Sejuta Bunga. Nah, kita ambil masuk di simpang kiri. Oke, gas. Oke, bentar dulu ya, geng, ini ada angkot. Kita mau masuk. Nah, ini udah masuk, kita lurus dulu, nanti bakal ada persimpangan lagi kalau nggak salah. Lurus dan ke kanan. Oke, nggak jauh sih, simpangnya ada di depan. Oke, nah itu ada persimpangan ke kanan, kita ambil jalan lurus bukan jalur yang biru. Oke, nah ini sebenarnya udah mau nyampe ke terminalnya, nggak lama lagi kita bisa nyampe ke terminal. Di sini kita tetap lurus dulu, nanti itu terminalnya di sebelah kiri ya, di sebelah kiri terminal nanti. Nah, di terminal juga nanti bakal ada bocil-bocil telolet. Oke, kita sudah memasuki terminal Magelang. Nah, ini nih terminal. Terminal sama sih kayak terminal biasanya, itu ada nanti bakal ada bus, ada bocil telolet pastinya. Nah, itu udah ada bus depan. Tapi sewaktu saya lihat ini smart traffic, tapi banyak yang tabrakan sih jadinya. Beberapa kendaraan atau teman-teman ada yang ngalamin gitu. Nah, tabrakan lagi nih. Lah, bocil telolet mana nih, suaranya kedengeran. Nah tuh bocil yang selalu ada di setiap terminal. Oke,
Oke, video kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa tombol like, dan kalau bermanfaat, mohon dukungannya dengan subscribe channel ini. Oke, kita bertemu di next video.